Viral sebuah video memperlihatkan sekelompok pelajar hendak berangkat sekolah. Tak seperti banyak pelajar lain yang pamer berangkat sekolah dengan kendaraan mewah, mereka justru pamer naik sebuah pompong atau ketek. Pelajar yang mayoritas wanita itu bahkan mengengkol mesin pompong itu sendiri, yang padahal membutuhkan tenaga yang cukup kuat. Seorang wanita yang merekam aksinya itu mengatakan, "Kalian sekolah naik apa? Pakai motor, pakai mobil, pakai motor lah." Bahkan mereka tampak tak malu-malu merekam perjuangannya itu untuk menimba ilmu ke sekolah. Mereka terlihat untuk menuju sekolahnya harus menyusuri sungai, yang tidak diketahui di mana lokasi tersebut diambil. Video yang diunggah di akun Instagram @undercover.it itu pun viral, dan sukses mengapat reaksi kagum warganet. Banyak yang mendoakan pelajar-pelajar tersebut menjadi orang sukses. Ada juga yang mendoakan agar mereka bisa meraih cita-cita yang ingin digapai.